Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa Silambari TV? Senang sekali saya Muholib dapat berjumpa kembali dengan pemirsa dalam program acara Up to Date yang memberikan informasi terkini. Pemirsa, setiap usaha yang kita bangun harus memiliki strategi dan inovasi agar selalu berjalan dan berkembang, sekaligus dapat bermanfaat untuk banyak orang. Tidak menutup kemungkinan pada masa pandemi COVID-19 saat ini, para pelaku usaha bekerja keras memutar otak untuk mencari strategi apa yang mereka geluti agar usaha mereka tetap bertahan. Untuk itu kita sudah menghadirkan narasumber sekaligus pemilik kafe Hambalayo yang terletak di Kota Lubuk Linggau. Beliau adalah pengusaha di bidang kafe dan kuliner dan beliau memiliki inovasi yang sangat beda dengan kafe yang lain. Kita sapa terlebih dahulu narasumber kita. Apa kabar Bang Efran? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Tentunya keluarga semuanya sehat semuanya. Ya, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Masa-masa pandemi pada saat ini gimana usahanya? Kalau udah menuju normal ini setelah buka mulai bergeyar ada penampilan. Mulai bergeyar ya. Dan pemirsa, Bang Efran Ronaldi ini adalah suami dari Ibu Erlin yang merupakan owner daripada kafe Hambalayo ini. Dan Bang Efran, bisa diceritakan sedikit awal mula berdirinya kafe Hambalayo ini dan apa sih arti dari Hambalayo? Nah, ini panjang ini Bang Efran. Awalnya kita awal mula ya. Yeah. Awal mula sih sebenarnya tujuan buka kafe ini belum ada waktu itu, Mas. Belum ada. Jadi memang terpikirnya untuk keinginan dari istri pengen buka usaha. Yeah. Nah, karena kesibukan sehari-hari kan. Udah. Jadi kepikirlah awalnya mau buka ruangan ini untuk suatu kegiatan istri. Awal mulanya berdirinya kafe Hambalayo ini keinginan dari istri sebenarnya. Pengen buka usaha sendiri, cuman belum tahu nih larinya kemana. Carilah setiap malam keliling-keliling lah di Linggau nih usaha apa sih. Ya terpikirlah ke kafe. Berdirinya kafe Hambalayo ini kurang lebih 1 tahun yang lewat ya. Satu tahun lewat. Kalau untuk ininya, arti dari Hambalayo ini, kita ambil, mengapa kita mengambil nama Hambalayo? Karena saya berkeinginan berdiri kafe ini adalah salah satu ciri khas kafenya Wong Linggau. Jadi memiliki ciri khas tersendiri. Ya, makanya diambilnya dari kata daerah. Hambalayo itu sebenarnya dari kata daerah Lubu Linggau itu adalah sambal yang terbuat dari air. Oh. Jadi dia sambal tapi banyak airnya, Mas. Oh gitu, nah. Hambalayo. Yeah. Sambal yang banyak airnya sambal ya. Sambal banyak airnya. Dan Hambalayo ini punya arti tersendiri sih. Ada pengertiannya kalau dalam istilah Linggau itu, Hambalayo ini orang yang selalu berbicara besar tapi nggak ada buktinya. Oh, ada. Jadi tong kosong nyaring bunyi lah hampirnya kan. Banyak lah orang yang pikiran kenapa sampai dibuat Hambalayo kan. Ada juga nama orang di Hambalayo kan ini. Tapi karena mengambil ciri khasnya udah kafe Hambalayo udah. Biar menjadi ingatan orang bahwa jangan sampai kita seperti menjadi kata-kata Hambalayo. Jadi memang bermakna sekali ya Hambalayo ini. Hambalayo. Kemudian kita ketahui Bang Efran, corona mulai mewabah di Indonesia. Mulai bulan Maret kemarin tentunya ya. Ada apa yang dirasakan sih sebagai pengusaha yang pastinya yang terdampak COVID-19 itu sendiri? Ini dampaknya. Jadi kembali lagi pada COVID ya. Kalau dampaknya sih hampir seluruh perusahaan atau pengusaha lah di Indonesia. Jadi kita ambil fokus di Linggau aja. Itu pengaruhnya sangat besar, Mas. Ada beberapa usaha yang sampai merosotnya sampai ke bawah. Ada yang sampai usahanya tutup. Tapi ini kan namanya musibah ya. Musibahnya memang seluruh orang mengalaminya. Tinggal kita lagi. Cara menyikapinya. Cara menyikapinya, gimana baiknya kan.
Tapi setelah ada himbauan dari pemerintah bahwa ada akan menuju normal, setiap usaha silakan buka, tapi tetap mentaati protokol COVID kesehatan, ya kita mulai buka lagi. Kemudian sejauh mana sih penurunan pengunjung ataupun omset? Ini kalau usaha ini kita bicara omset ya, omset, Bang. Omset ya. Yang Bang Efran rasakan selama pandemik ini berlangsung mungkin dari Maret hingga saat ini. Kalau omset, jadi saya kalau untuk KAPI ya, KAPI Hambalayo ini dari tanggal 23 Maret sampai tanggal 1 Juni ya, itu saya tutup kan. Jadi berawal total. Jadi nggak benar-benar nggak buka, karena saya juga sibuk pada bidang kegiatan yang lain, sosial ya di ini forum. Jadi pas tanggal 2 itu saya mulai buka dan alhamdulillah. Cuman terkendalanya kita tetap harus protokol COVID kesehatan kan. Kalau untuk masalah omset memang kita membatasi konsumen lah ya. Tapi ada peningkatan kalau kita lihat peningkatan dari awal kita buka sampai sekarang ini menuju normal ini omset itu sudah mulai naik, ada peningkatan ya. Oh justru rame ya? Justru rame justru malahan rame. Karena pengunjung ini sudah kangen mungkin ya Bang Imran ya? Mungkin ya, pertama itu ya karena bosannya di rumah harus terus. Di rumah terus. Iya betul-betul. Kemudian untuk para pengunjung sendiri Bang Efran bisa diceritakan yang cenderung paling banyak itu di kalangan apa Bang Efran? Kalau pengunjung sih kebanyakan kalau saya lihat itu kalangan dari mahasiswa dan pelajar. Mahasiswa dan pelajar. Jadi anak-anak muda ya? Anak-anak muda lah, pokoknya pelajar dan mahasiswa lah. Ada yang dari SMA, ada yang mahasiswa, ya ada juga kawan-kawan dari forum, aktivis, dari forum-forum organisasi. Kalau siang ada juga sih ibu-ibu, bapak-bapak, anak-anak yang nongkrong di sini kan kalau siangnya. Dan nanti kita akan lanjutkan lagi percakapan ataupun bincang-bincang kita Bang Efran ya. Tentunya setelah jeda pariwara berikut ini. Dan pemirsa Silam Pari TV jangan kemana-mana, kita akan segera kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Tetap di Up to Date. Terima kasih pemirsa Silam Pari TV, Anda masih menyaksikan tayangan program kami di acara Up to Date. Tentunya masih bersama narasumber kita, Bang Efran Ronaldi. Bang Efran, dalam masa pandemi saat ini ya, kita harus memang memiliki strategi ataupun terobosan-terobosan untuk mempertahankan usaha yang kita miliki. Ada kabarnya nih untuk tempat Bang Efran ataupun usaha Bang Efran yaitu di Cafe Hambalaya ini akan membuka yaitu Taman Baca. Seperti apa sih konsepnya Bang Efran? Taman Baca ya. Kalau kemarin kita konsepnya lebih ke kata daerahnya itu Rumah BC. Rumah BC. Rumah BC. Jadi dalam istilah kalau artinya Rumah BC ini adalah rumah tempat berbaca. Betul. Kalau ini ya. Kenapa saya ngambil rumah BC? Memang konsep dari awal kan lebih mengeluarkan khas daerah Linggau. Betul. Jadi rumah BC ini termasuk perpustakaan lah nanti. Nanti kita konsep KAPI ini agar menjadi tongkrongan pelajar yang bermanfaat kan. Jadi mereka bukan hanya untuk nongkrong cerita-cerita. Jadi mereka juga bisa memanfaatkan waktunya sambil nongkrong cerita membaca buku. Betul. Baik itu tentang sejarah, baik tentang ilmu pengetahuan bidang-bidang lainnya. Dan tentunya mungkin di sini banyak sekali bisa bertukar pendapat. Benar.
dengan rekan-rekan yang lainnya. Betul. Kemudian kenapa sih memilih Taman BC? Apa? Taman BC ya? Rumah BC. Rumah BC. Ya. Uh-huh. Apa yang melatar belakangi Anda memilih Taman BC itu sendiri? Yang pertama, memang saya lihat mengapa saya ambil Rumah BC, ya itu tadi. Karena banyak waktu yang sering kita habiskan ya, pertama itu. Yang kedua, ada beberapa kegiatan sejarah ini yang nggak diketahui oleh banyak pelajar ya. Jadi dengan adanya buku-buku ini, mereka akan meluangkan waktunya walaupun sedikit, 1 menit atau 2 menit, mereka akan untuk membaca, ketika melihat buku-buku ya. Jadi kegiatan awalnya memang kita siapin aja dulu bukunya, kita jangan hanya cerita, harus adik-adik, kawan-kawan harus mengetahui sejarah. Cuman kita apa sih yang harus kita persiapkan? Yaudah, berarti kita siapin aja buku-bukunya, buku tentang sejarah, baik itu tentang pendidikan, baik itu tentang sejarah, ilmu-ilmu lainnya yang harus kita siapkan. Kemudian untuk tadi ada taman baca, kemudian yang pastinya pasti harus banyak sekali kita sediakan buku-buku ya. Betul. Itu kendalanya gimana Bang Efran? Kendala daripada buku itu. Ya benar, benar Mas. Karena kemarin kendalanya sempat saya ceritakan sama istri, dia bertanya juga, ketika rumah BC ini udah disiapkan, bukunya dari mana ya yang harus kita siapkan dari istri kan? Makanya kemarin sempat saya lama lah berundingan sama istri. Yaudah, nanti coba cari di mana tempat buku-buku sejarah di Lubuk Linggau, itu yang pertama. Yang kedua, tentang bidang ilmu-ilmu apa yang harus kita siapkan di sini. Baik itu ilmu sejarah ya, baik itu ilmu bisnis, ekonomi atau apapun lah, baik cerita-cerita dongeng. Nanti coba kita minta bantu sama teman-teman, gimana sih harus kita dapatkan. Dan alhamdulillah Mas, semalam saya ketemu salah satu penulis sejarawan lah. Untuk Linggau ya? Untuk Linggau, ya. Penulis dia ya, bukan orang Jawa tapi dia salah satu penulis sejarah. Dia menyumbangkan bukunya. Ya, luar biasa sekali. Buku tentunya sejarah Kota Lubuk Linggau ya? Ya, sejarah Kota Lubuk Linggau. Dan pagi tadi sempat ada juga kawan yang kontak. Mau buka rumah BC, katanya aku banyak buku tapi kalau memang bermanfaat. Alhamdulillah mereka siang ini janjinya mau ngantar satu kardus katanya. Ikut mencerdaskan anak-anak muda ya, pelajar di Kota Lubuk Linggau. Kemudian strategi apa lagi nantinya nih yang bakal diinovasi ataupun yang bakal muncul dari Hambalayo ini lagi? Inovasi. Kalau inovasi saya kedepannya memang sebelum Uma BC ini terbit, saya ada kegiatan beberapa adik-adik di seni ya, di seni suara, baik itu seni olahraga atau apapun. Setiap malam minggu saya lakukan kegiatan di depan pentas ya, pentas apapun, pentas seni lah. Apapun itu bidang dia, di mana nih keahlian dia. Saya mencoba untuk menyalurkan dan membuat wadah mereka untuk tampil. Betul. Ya karena kendala COVID ini kita belum ada acara udah saya larikan ke pembuku-buku ini aja dulu, Mbak BC dulu Mas. Jadi belum bisa, yaitu kita kumpul-kumpul dulu ya. Iya. Ngomong-ngomong untuk Bang Efran sendiri ya, kan ini sudah menyediakan yaitu rumah baca ataupun taman baca. Untuk Bang Efran sendiri, hobi baca buku apa sih? Kalau hobi baca buku, memang dulu pernah ya hobi baca buku. Ya karena bidangnya memang hobi di bisnis ya kalau dulu ya. Kebanyakan buku saya di rumah itu buku-buku bisnis. Buku bisnis. Tapi sekarang lagi hobi-hobinya buka buku-buku sejarah. Dan ada buku tadi dari sejarahnya Muratara, terus sejarahnya Lubuk Linggau. Yang saya coba pinjam dari teman penulis sejarah, itu belum selesai saya baca. Oke, Bang Efran, kita lanjutkan nanti setelah jeda ya. Siap. Dan pemirsa Silambari TV, jangan kemana-mana, kita akan segera kembali setelah jeda pariwara berikut ini, tetap di Up to Date.
Terima kasih pemirsa Silampari TV, Anda masih menyaksikan tayangan kami di program acara Up to Date, masih bersama narasumber kita Bang Ronaldi. Oke, Bang Efran Ronaldi ya. Oke, harus komplit ya Bang ya. Oke. Tadi Bang Efran mengatakan itu hobi membaca tentang buku-buku sejarah, yaitu berdirinya ataupun nama Kota Lubuk Linggau. Bisa diceritakan sendiri yang Bang Efran baca selama ini belum tahu ya. Bisa diceritakan Bang. Kalau awalnya sih saya banyak buka sejarah Lubuk Linggau itu dari Google ya. Dari Google. Jadi saya sengaja di medsos itu saya pancing. Jadi dengan adanya statement saya di ini, saya memang sengaja buat status itu agar orang-orang sejarah ini keluar loh, tahu terpancing ya. Akhirnya tahu. Dan salah satunya ini ada saya dapat semalam buku sejarah dari teman Mas Yadri Irawansa. Bisa Irwansa. Mungkin bisa ditampilkan ke kamera ya. Oke, ini penulisnya Dr. Andes Suwandi. Ini menceritakan sejarah Museum Subkos Garuda Sriwijaya di Lubuk Linggau. Dan mungkin ini banyak sekali nih anak-anak muda, kalangan muda yang memang belum tahu ini ya. Ya kemungkinan, kemungkinan ya. Kita nggak tahu, atau mereka memang pura-pura nggak tahu, belum menceritakan ke teman lainnya, atau memang mereka belum tahu ya. Iya, betul-betul. Ini ada buku Pangeran Asir dan Pemimpinan Rupi Trawas. Pangeran Asir ya. Ini penulisnya langsung Mas Yadri Irwansa langsung, Irwansa. Ini ada buku Bang Benny Arnas, yang jelas-jelas kita ketahui, salah satu putra daerah juga. Betul. Ya, penulis juga ya. Yang termasuk sudah mengharumkan nama Lubuk Linggau. Benar, Bang Benny Arnas. Oke, luar biasa. Kemudian Bang Efran, kita kembali ke usaha, yaitu Kafe Hambalayu lagi. Ini tadi sudah ikut mencerdaskan ya. Baik, Bang Efran, tidak terasa kita sudah panjang sekali ya ngobrol kita ya. Mungkin sudah sampai ke segmen-segmen terakhir ini Bang Efran ya. Kemudian untuk Bang Efran sendiri, ini harapan Bang Efran ya, untuk sebagai pengusaha yang pada saat ini dilanda wabah corona, baik terhadap usaha ataupun keluarga, harapan Bang Efran sendiri apa sih? Harapan ya? Iya. Kalau harapannya ya semoga COVID-19 ini cepat berlalu ya. Iya, betul. Sudah ada titik terang kalau memang COVID ini lebih berbahaya, ya mungkin kita nggak akan menuju new normal kan. Jadi harapannya setiap, kalau untuk usaha ya, termasuk di Hambalayo ini, agar setiap pengunjung itu mentaati protokol kesehatan ya. Kalau keluarga, ya saya tetap menganjurkan protokol COVID kesehatan, tapi berharap diberi kesehatan lah. Dan mendapat rezeki yang halal. Amin. Kemudian mungkin ada yang mau disampaikan kepada pemerintah, khususnya pemerintah Kota Lubuk Linggau. Harapan Bang Efran sendiri selaku penggiat usaha di Kota Lubuk Linggau. Yang disampaikan kepada pemerintah Kota Lubuk Linggau, yang pertama sih berharap dalam menangani COVID-19 ini pemerintah dapat lebih tegas ya. Apakah pengaruh dari COVID-19 ini? Karena berbagai macam isu yang kita dengar ya, sempat kita juga ketakutan dalam masalah wabah ini ya. Sangat tapi takut sekali. Saat ini kan kita menuju normal nih. Pertanyaannya, wabah ini kan belum berlalu. Tapi kita sudah mau menuju normal. Baru pemerintah mau menghidupkan ekonomi. Jadi harapannya kalau memang jika ekonomi di Kota Lubuk Linggau ini mau dihidupkan, protokol COVID kesehatan memang harus dilaksanakan. Berarti ada keinginan bahwa COVID-19 ini harus segera berlalu ya. Amin. Itu harapan kita. Harapannya. Mungkin itu aja mas, yang gitu ini pastinya berharap agar pemerintah lebih tegas dalam tegas dan perhatian, perhatian lah ya. Dan Bang Efran, mungkin ada ajakan untuk kaula muda, pelajar dan lain-lain untuk mereka, kami persilakan Bang Efran. Ajakannya sih, saya di KP Hambalayo ini akan menyediakan tempat kalau memang dari mahasiswa atau pelajar
ada kegiatan audiensi atau suatu kegiatan lah di samping ini. Untuk musyawarah. Musyawarah lah, ada tempat di belakang. Dan itu acara ini saya lakukan satu bulannya dua kali. Satu bulan audiensinya. Dua kali. Iya. Terus mengajak juga agar mahasiswa, pelajar, yuk sama-sama kita galangkan hobi membaca mulai dari sekarang. Itu baik cerita sejarah, baik cerita tentang ekonomi, baik tentang pendidikan. Yuk. Dan kalau memang nih, saya berharap juga, karena untuk mencari buku-buku yang saya butuhkan kadang-kadang saya harus panjang ya waktunya mencari ya. Kalau memang ada teman-teman, baik itu dari kalangan pengusaha, baik itu kalangan pelajar, mahasiswa, dari pendidikan atau semuanya lah yang mau menyumbangkan buku, saya siap. Okay. Biar biar cepat Uma BC ini terrealisasi segera. Dan juga tadi pasti membaca, pasti anak-anak mau minum ya. Betul. Untuk minum sendiri dan menu sendiri yang disediakan apa saja? Menu, kalau menu sih kita nggak kayak kopi-kopi mewah ini ya, karena kita lebih ke arah pedesaan ya. Kita menu-menunya yang biasa-biasa kayak kopi dusun, teh yang sering kita minum sehari-hari lah di rumah. Oh, gitu, nggak terlalu ini ya. Ada juga sih yang bentuk es-es yang memang jadi pesanan dari konsumen, kan ada nggak? Yaudah kita artinya siapin. Artinya terjangkau ya? Iya, terjangkau. Untuk kelas-kelas pelajar sangat terjangkau ya? Karena buat minuman sama makanan itu tertinggi harganya di angka 10.000. Oh, di 10.000. Iya. Saya juga mau kalau gitu ya. Oke. Okay. Dan pemirsa Silambari TV, demikianlah tadi acara Up to Date, yaitu mengangkat tentang pengusaha di Kota Lubuk Linggau, yaitu bersama Bang Efran. Mudah-mudahan itu perbincangan kita tadi bermanfaat untuk kita semuanya, khususnya di kalangan anak muda. Tentunya Bang Efran, belajar tidak hanya di bangku sekolah. Benar. Dengan membaca dimanapun, Anda semuanya akan menjadi cerdas dan pintar. Dan saya Muholik beserta kru yang bertugas undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.